Untuk menghindari adanya penyakit-penyakit zoonosis kepada sapi-sapi kurban, baik dari sapi yang mau dikurbankan untuk keluar pulau, antar pulau kan, dan sapi yang dikurbankan atau dikurbankan dipotong di Kabupaten Sinje sendiri. Jadi setelah diambil sampel darahnya dibawa kemana itu? Dibawa ke ini, ke pulau, ke Kalimantan. Ada yang dibawa ke Tarakan, bahkan ada yang dibawa ke ini, ke Makassar dan Kabupaten Luwu Utara.